pas yang ada di belakang saya, jadi dia punya menuju ada jalan menuju Antang, BTP dan Tompo Bulu. Ya, oke, saya katakan selamat sekali lagi bagi warga di sekitar ini karena tidak perlu lagi repot-repot keluar di jalan Perintis untuk oke, teman-teman. Antara perjalanan Antang dari Bantang Ante menuju Antang BTP teman-teman dan lagi tikuan. Jadi bagi yang berada di luar sana yang ingin melalui jalur ini, ya ini sangat-sangat bergembira lah karena ada SPBU yang sedang dibangun, jadi untuk sementara ini masih dalam pengerjaan proyeknya ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu seperti apa sampai di mana pengerjaan teman-teman. Yuk. Mana pengerjaan proyek bensin ini saya sih juga mungkin beberapa bulan ke depan lagi bensin akan beroperasi. Oke, bagi yang berada di wilayah Jalan ya, selamat buat mereka tidak perlu lagi masuk ke desa bensin. Oke teman-teman, kita lihat perjalanan ini, kita lihat ini adalah, nah sampai hari ini bahwa di perjalanannya ini kita lihat papannya teman-teman ya. Nah yuk kita lihat papannya. Nah nih pas yang ada di belakang saya ini dia punya petunjuk ada jalan menuju Antang BTP dan Tompo. Oke, saya katakan selamat sekali lagi buat bagi warga di sekitar ini karena tidak perlu lagi repot-repot untuk keluar di jalan Perintis untuk bensin. Oke, teman-teman, yuk sampai di sini dari vlog kali ini bahwa suatu informasi untuk mendapatkan suatu informasi adalah klik subscribe, like dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Oke, terima kasih.